Assalamualaikum. Monggo-monggo masak di pawon gandem biar bisa madang geden. Cop-cop. Hari ini pawon gandem akan masak orak-arik buncis. Sudah simpel, murah, dan yang pasti enak benar. Monggo kita mulai. Siapkan setengah kilogram buncis, siangi, cuci yang bersih, tiriskan, lalu potong menyirup. Kita siapkan bumbu-bumbunya ya. 4 siung bawang merah diiris, 3 siung bawang putih diiris, 3 buah cabai merah setan, lalu diiris. Ini opsional ya, suka-suka. Lalu 2 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, dan juga lengkuas. Dan yang ini nih, jangan sampai lupa, garam, kaldu bubuk, dan juga micin, kesukaan kita. Dan juga 2 buah telur dinosaurus dikocok. Kalau ada ya, karena nggak ada, saya pakai telur ayam. Baiklah, biar cepat matang, mari kita masak. Panaskan minyak, tumis irisan bawang merah. Masukkan lengkuas, bawang putih, daun jeruk, dan juga daun salam. Tumis sampai harum. Lalu masukkan irisan cabai setan merah. Setelah bumbunya harum dan matang, masukkan irisan buncisnya. Goreng sampai layu. Beri garam, kaldu bubuk, dan micin. Kebiasaan kalau ngiris suka kayak gini nih, suka ketinggalan. Itu menunjukkan kalau kita itu gak sempurna. Selanjutnya masukkan air secukupnya, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Beri gula dan juga kocokan telur dino. Masih saja percaya, bukan telur ayam. Aduk-aduk dan biarkan matang serta airnya menyusut. Jangan lupa untuk tes rasa. Bagaimana rasanya padanya? Nyambung. Wah, setelah sekian lama menunggu, akhirnya matang juga. Dan inilah orak-arik buncis ala pawon gandem. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di resep pawon gandem selanjutnya. Masakan saya orang desa, pasti gandem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau boleh like, subscribe, komen, dan share.